Suara, coba kau benar-benar nyanyi suaranya dengan suara kau yang suara kau terindah itu. Mana bunda dengan ambil nada tinggi di C, di F. Mana bunda, itu bunda bunda sayang. Mana bunda, ah itu bunda bunda korla. Iya. Naikin lagi. Anakin lagi. Mana bunda? Itu bunda-bunda saya. Mana bunda? Itu bunda-bunda korla. Naik lagi. Naik lagi coba. Mana bunda? Itu bunda-bunda sayang. Mana bunda? Bandit. Itu bunda korla. Bandit. Bandit. Naik lagi. Naik lagi, bisa lagi. Mana bunda? Itu bunda sayang. Mampus. Mana bunda? Itu bunda korla. Bandit, itu top. Masih bisa lagi. Naik. versi sinden ya. Ya. Emang bandit suara kau. Mana bunda? Itu bunda saya. Mana bunda? Kurang berasap. Aku ngebayang kuburan berasap jadinya. Serem kali ah. Kerancang. Mana bunda? Ya, kerancang sama tadi apa itu? Yang kayak kuburan, yang bunda langsung terbayang kuburan berasap itu apa tadi? Sinden. Oh itu sinden. Oh yang bunda dengan malam-malam sinden yang di radio tuh, yang di Jogja tuh, itu sinden. Sinden. Yang tengah-tengah malam gitu. Mm-hmm. Oh itu sinden. Kalau tadi ini keroncong. Keroncong. Oh beda ya. Emang kau memang profesional banget ya saya. Coba ulang lagi. Yang keroncong. Yang mana? Jadi baru tahu aku apa namanya perbedaan nyanyi itu bisa kulihat dari mana. Pantas kau jadi. Kalau sinden. Nah, coba sinden. Kalau sinden tuh gini tekniknya. Mana bunda? Itu bunda sayang. Sinden dia lebih di sinden. Lebih. Kalau keroncong lebih di vibra. Kayak mana bunda itu bunda sayang. Mana bunda contoh 3-4, 3-5, 4-5 ya. Iya, tonton perang jadinya ya. Yang tadi kayak tonton perang gitu ya. Jadi kejar-kejar bambu kayaknya, mudah-mudah gitu kan teman-teman. Kejar-kejar bambu gitu kan, beladaknya gitu kan. Mana bunda? Kayaknya juga kejar bambu gitu gue. Babi hutan kan bisa tombak. Babi hutan. Iya. Jadi kayak zaman-zaman dulu, zaman-zaman tompak lima, ya kan?